Berikut adalah keterangan singkat mengenai beberapa hewan karnivora. Ini adalah buaya. Buaya adalah reptil karnivora yang hidup di air tawar atau air asin. Mereka memiliki gigi yang kuat dan cakar yang tajam untuk berburu dan memangsa mangsa, seperti ikan, burung, dan mamalia kecil. Ini adalah hiu. Hiu adalah ikan karnivora yang hidup di laut. Mereka memiliki gigi yang tajam dan sangat kuat untuk memangsa ikan, cephalopoda, dan kadang-kadang mamalia laut. Ini adalah serigala. Serigala, juga dikenal sebagai serigala, adalah mamalia karnivora yang hidup di berbagai habitat, termasuk hutan, padang rumput, dan gurun. Mereka berburu dalam kelompok yang disebut kawanan dan memakan hewan kecil seperti kelinci, rusa, dan burung. Ini adalah kucing. Kucing adalah hewan karnivora yang sering dipelihara sebagai hewan peliharaan. Mereka memiliki gigi dan cakar yang tajam untuk berburu dan memangsa hewan kecil, seperti tikus dan burung. Ini adalah dinosaurus. Dinosaurus adalah hewan purba yang termasuk dalam kelompok reptil karnivora. Mereka memiliki berbagai ukuran dan bentuk, dan memangsa berbagai mangsa, mulai dari tumbuhan pemakan daging hingga hewan herbivora atau karnivora lainnya. Ini adalah beruang. Beruang adalah mamalia karnivora yang hidup di berbagai habitat, termasuk hutan, pegunungan, dan tundra. Meskipun mereka juga dapat memakan tumbuhan, diet utama mereka terdiri dari ikan, serangga, mamalia kecil, dan tumbuhan akar-akaran. Ini adalah macan. Macan, juga dikenal sebagai harimau, adalah kucing besar karnivora yang merupakan predator puncak di ekosistem mereka. Mereka memangsa hewan herbivora, seperti rusa dan babi hutan, serta hewan kecil seperti monyet dan burung. Ini adalah singa. Singa adalah mamalia karnivora yang hidup di padang rumput Afrika dan beberapa bagian Asia. Mereka adalah predator sosial yang hidup dalam kelompok yang disebut kelompok singa, atau kawanan, dan memangsa hewan herbivora seperti zebra dan kerbau. Ini adalah anjing. Anjing adalah mamalia karnivora yang telah dijinakkan oleh manusia dan sering dipelihara sebagai hewan peliharaan. Meskipun anjing lebih sering diberi makan makanan buatan, mereka masih memiliki naluri karnivora dan memangsa daging, ikan, dan unggas. Itulah keterangan singkat mengenai beberapa hewan karnivora.